Bus Kencana Pulau Gebang untuk persiapan live TikTok ini biasanya jam-jam segini. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk edisi sore hari ini. Armada dari Kencana yaitu Valentino yang diterjunkan. Dan di sampingnya ada New Santika. Dan di sebelahnya lagi ada Kalingga dan ini penumpangnya pada sore hari ini ya. Ini Santika akan segera diberangkatkan ya. Pakai mundur. Santika hadir. Untuk Kencana kita lihat dari samping ya, penumpangnya seperti apa. Untuk penumpangnya alhamdulillah sudah terpantau pada minggu sore hari ini, tanggal 24 di bulan September, penumpang Kencana alhamdulillah sudah banyak, sudah hampir penuh. Dan posisinya seperti biasa untuk sore hari ini kita berada di pintu 9. Sedangkan di pintu 7 terpantau 2 unit dari armada Tiara Mas. Ada Karisma dan ada Seat. Terpantau ini dari unitnya Sinarjaya. Dan di samping Kencana sudah ada Kalingga Jaya, sama-sama mengisi jalur tujuan ataupun jalur Jakarta Jepara ya. Ini menggunakan jetbus 3 plus tapi selendangnya selendang lama ya. Luar biasa. Dan untuk penumpangnya ini dari Kencana akan segera diberangkatkan ini. Informasikan pada seluruh penumpang berangkat Handoyo tujuan Probolinggo ya. Banyuwangi agar segera memiliki bisa di pintu 5 karena bisa datang segera diberangkatkan. Kita akan menyaksikan ya
detik-detik diberangkatkannya dari Kencana. Luar biasa. Eh, datang lagi di belakang. Apa itu ya? Ini Santika. Mantap, unitnya Sahala baru tiba di Pulau Gebang ya. Pada jam-jam sibuk untuk tujuan Jepara, Demak, Kudus, Pati ya. Langsung saja. Oke, cukup sekian aja dulu. Sedulur mana ya, sedulur terminal? Ini tadi seputaran angkatan untuk bus-bus tujuan Jepara. Sudah ada Santika, ada Kencana, ada PO Haryanto, ada Kalingga Jaya, ada Sahala, Beju belum terpantau, dan Mujiza juga belum terpantau. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa, kita akan menyambut ini pemegang kuasa pengendali angin untuk bus Kencana di Pulau Gebang. Kita coba tanya untuk harga tiket. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Harga tiket Kencana untuk saat ini sekarang berapa? Harganya normal, 270 XPT. Yang slipernya 380. Untuk slipernya 380 ya? 380. Kalau super eksekutif tadi berapa? Per eksekutifnya nggak ada. Oh nggak ada. Oh eksekutif. Eksekutif 270. Nah, ini yang pemegang kendali angin ya, bus Kencana Pulau Gebang, untuk persiapan live TikTok ini biasanya jam-jam segini. Oke, terima kasih.